sama printnya cetak tangan ini sudah cetak tangan ini sih kan ada tuan kekeringan tahun 2020 di Kabupaten Kediri, kita mengacu pada tahun 2019 kemarin di mana kita melakukan dropping air di Desa Sepawon, Desa Kalipang, Desa Semen, Desa Lubang, yang mana desa-desa tersebut kekurangan terhadap air bersih. Dan untuk itu kami dari BPBD Kabupaten Kediri berusaha sinergi bersama SKPD lain. Untuk tahun anggaran 2020, alhamdulillah sudah ada program Pansemas yang mana penyediaan air minum berbasis masyarakat ini bisa mencukupi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang kekurangan air bersih. Dan saya optimis di tahun 2020 ini, semoga wilayah Kabupaten Kediri tidak akan terjadi lagi kekurangan terhadap air bersih. Ada berapa kecamatan sih Pak yang berpotensi untuk mengalami kekeringan? Kalau untuk kecamatannya yang berpotensi adalah Kecamatan Pelosok Katen, Kecamatan Puncu, Kecamatan Grogol, Kecamatan Semen, dan Kecamatan Tarokan. Kalau tingkat sedang atau rendah Pak untuk di Kabupaten Kediri untuk tingkat kekeringannya ini? Untuk Kabupaten Kediri secara keseluruhan kita memasuki kategori ancaman sedang. Di kategori sedang untuk di wilayah Kabupaten Kediri. Untuk dropping airnya, Pak, rencananya akan dilakukan berapa kali seperti itu, Pak, nanti? Kalau untuk dropping air, bila mana di suatu desa itu mengalami kesulitan air bersih, kita akan melakukan dropping air sampai di warga tersebut tidak kekurangan air bersih. Jadi kita tidak bisa mengatakan sampai berapa kali, tidak, tapi sampai warga yang ada di desa itu tidak mengalami kesulitan air bersih, dan kita juga berusaha mencarikan solusi agar desa tersebut tidak mengalami dropping air.